Oke, jadi selamat malam saudara-saudara bagi yang baru pertama kali bergabung bersama Public Lecture KIR. Kami ucapkan selamat bergabung dan kalau berkenan silakan bergabung bersama kami di grup Telegram Keluarga Iman Rasuli. Saudara bisa dapatkan banyak informasi termasuk terkait dengan informasi pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh Virgum Veritatis bersama dengan Keluarga Iman Rasuli. Nah, seperti yang sudah dijadwalkan, malam ini kita akan bahas tentang Wahyu pasal 12, pasal 13, meskipun saya malam ini memutuskan untuk hanya fokus kepada Wahyu pasal 12. Pasal 13 itu perlu disendirikan, karena itu banyak isu penting yang membutuhkan waktu yang sangat banyak. Jadi kalau kita gabungkan dua pasal itu seperti kemarin, pasal 4, pasal 5, maka itu waktunya akan sangat panjang. Jadi saya khawatir nanti kita akan kehilangan banyak konsentrasi karena ngantuk dan lain sebagainya. Jadi adalah lebih baik malam ini kita mulai dari pasal 12, kemudian kita lanjutkan pasal 13 di minggu depan. Atau kita bisa cari waktu dalam minggu ini kalau bisa ya. Nah, pasal 12 sampai dengan pasal 14 itu sebenarnya satu unit teks. Jadi kalau saudara mau tahu tentang apa yang dibicarakan di situ, itu mesti dibaca secara bersamaan. Dan seperti yang nanti saya akan jelaskan di dalam dua atau tiga sesi ke depan terkait dengan pasal-pasal ini. Ketika pasal itu terkait erat satu sama lain, jadi itu tidak boleh dibaca secara terpisah. Nah, kelemahan kita orang Kristen adalah, dan biasanya kita membangun pola yang salah, karena memang kita kurang pengetahuan juga. Kita berpikir bahwa yang penting saya sudah baca satu pasal, satu hari sudah cukup. Nah, dalam pengertian tertentu itu baik. Tapi, Alkitab itu tidak ditulis dan tidak disusun untuk orang baca satu pasal, satu hari. Itu tidak begitu. Mayoritas teks-teks di dalam Alkitab itu ditulis untuk dibaca secara berkelompok atau secara tematik. Misalnya, kalau saudara baca kitab Mazmur, pasal 38 sampai pasal 40, itu tidak bisa dibaca hari ini baca pasal 38, besok pasal 39, lusa pasal 40. Tidak bisa, itu mesti dibaca secara satu kali jalan. Karena hanya dengan baca satu kali jalan, kita bisa ngerti tentang flow of thought-nya, alur pikirnya termasuk klimaksnya itu nyampe di mana. Jadi pasal 38 itu ada problem, kemudian pasal 39 itu painful self-examination, pengujian diri yang sangat menyakitkan. Lalu pasal 40 itu jawaban doa. Jadi yuk kalau baca hanya pasal 40, tanpa melihat pasal 39, tanpa melihat pasal 38, yuk akan kehilangan hal yang sangat penting untuk ngerti kenapa di pasal 40 itu pemazmur itu memuji Tuhan dengan sangat luar biasa. Hal yang sama juga Wahyu 12, 13, dan pasal 14. Jadi biasakan diri untuk kalau mau baca Alkitab, setidaknya saudara punya buku pengantar perjanjian lama, pengantar perjanjian baru. Saudara akan ketemu di situ, dia akan kasih outline. Dia akan kasih outline setiap kitab. Jadi saudara bisa atur program membaca Alkitab saudara berdasarkan outline itu. Misalnya topik ini dari pasal sekian sampai pasal sekian. Nah, baca pasal-pasal itu satu kali jalan.
sehingga membentuk cara berpikir dan pemahaman yang jauh lebih baik ketimbang hari ini baca dua pasal, besok satu pasal, kemudian lusa break, ulah baca lagi. Itu sama sekali tidak menolong. Sama sekali tidak menolong. Jadi itu adalah sebuah nasihat praktis untuk bagaimana kita membaca Alkitab. Nah, pasal 12, pasal 13, pasal 14, hari ini kita akan bahas pasal yang ke-12, dan saya bacakan terlebih dahulu. Pasal 12 itu ada 18 ayat. Sebenarnya ayat yang ke-18 itu adalah ayat 18 itu menghubungkan pasal 12 dan pasal 13. Nanti saya akan kasih tahu secara ringkas nanti. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya, sehingga melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret 1/3 dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anak itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan tahtanya. Nah, lain pertama dari ayat 5 itu adalah alusi kepada Mazmur pasal 2 ayat 9. Dan itu berarti anak ini adalah figur mesianik, karena Mazmur pasal 2 itu adalah Mazmur mesianik. Ayat 6, perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Maka timbullah peperangan di sorga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, dengan kata lain dia kasih penjelasan, naga yang dimaksud ini apa. Kalau saudara baca ular tua, saudara pasti ingat kejadian di peristiwa di kejadian pasal 3. Dan itu berarti binatang yang ada di sini ini adalah setan itu sendiri. Yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikat. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa musuh saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan ke atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan 2 sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan 1/2 masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu, lalu membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Nah, ayat 18 diakhiri dengan, dan ia tinggal
berdiri di pantai laut karena di pasal 13 binatang yang kedua itu keluar dari dalam laut. Jadi tadi saya katakan ayat 18 itu menjembatani pasal 12 dan pasal 13. Nah, saya malam ini tidak akan share screen karena saya akan teks ini sebenarnya saya sudah kasih kuliah berkali-kali. Jadi saudara, kalau saya bangun tidur, saudara suruh saya jelaskan, saya bisa jelaskan dalam 2 jam. Nah, di dalam pasal 12 sebenarnya ada beberapa elemen apokaliptik. Dan saya berharap selama saya jelaskan, saudara terus perhatikan Alkitab saudara, karena kita tidak akan kemana-mana selain dari membahas apa yang ada di dalam kitab suci. Di dalam pasal 12, untuk keringkasan waktu, saya hanya akan bahas 4 elemen apokaliptik. Dan kalau saudara ikuti penjelasan tentang 4 elemen apokaliptik ini, maka saudara baca pasal 12, saudara akan ngerti ini pasal bicara tentang apa. Yang pertama, kita akan bicara tentang 2 tanda. 2 tanda yang dibicarakan di ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kemudian, yang kedua, kita akan bahas tentang sebenarnya apa yang dimaksud dengan 1260 hari atau 3,5 masa atau 42 bulan. Itu muncul di ayat 6, ayat 14, kemudian sebenarnya sudah muncul di pasal 11 ayat 2, lalu di pasal 13 ayat 5 muncul lagi. Kemudian kita akan bahas tentang kenapa setan mengamuk di ayat 10 sampai dengan ayat 16. Kemudian yang terakhir kita akan bahas khusus ayat 11 tentang bagaimana cara mengalahkan setan. Jadi itu adalah 4 elemen apokaliptik yang akan kita bahas di dalam sesi kuliah pada malam ini. Jadi ini adalah cara yang tidak biasa saya gunakan. Saya biasa kasih struktur, kemudian saya bahas berdasarkan struktur itu. Tapi saya ingin menolong Bapak Ibu ngerti tentang pasal itu dengan menjelaskan 4 elemen apokaliptik itu yang sangat mungkin menghalangi kita untuk ngerti ini pasal bicara tentang apa. Ayat 1 sampai dengan ayat 5 bicara tentang 2 tanda. Perempuan dan anaknya, kemudian naga yang berwarna merah padam. Nah, sebelum ke situ, saya perlu kasih beberapa komentar pengantar. Karena kalau tidak, kita tidak akan lihat bagaimana kaitan antara pasal 12 dengan pasal-pasal sebelumnya. Pertama, gambaran apokaliptik tentang peperangan atau pertarungan melawan naga di pasal 12, pasal 13, Muslim biasa olok teks ini sebagai peperangan naga katanya, karena mereka tidak ngerti apa-apa. Gambaran itu sebenarnya bukan baru muncul di kitab Wahyu. Gambaran itu sebenarnya adalah gambaran perjanjian lama. Satu imageri yang sudah muncul berkali-kali di dalam perjanjian lama. Mazmur pasal 74, kemudian di dalam kitab Yesaya, kemudian di dalam kitab Yeremia. Jadi di dalam perjanjian lama, saya sudah jelaskan di beberapa sesi live saya, semua kekuatan kaotik, semua kekuatan jahat, itu ekosistemnya itu di mana? Ekosistemnya itu di air, di laut. Jadi laut itu identik dengan ekosistem dari kekuatan jahat. Itu imageri ya, bukan berarti benar-benar di laut itu ada setan di sana, bukan. Tapi itu adalah imageri, satu gambaran, metafora yang digunakan di dalam perjanjian lama. Kemudian, para penguasa politik yang jahat, seperti Asur, seperti Babel, seperti Mesir, Firaun, itu digambarkan seperti binatang-binatang buas. Terutama digambarkan seperti naga. Misalnya tentang Firaun. Firaun itu disebut dengan sebutan Rahab di dalam kitab Yesaya. Rahab itu siapa? Rahab itu bukan nama perempuan yang ada di Yeriko. Rahab itu adalah nama ular besar yang tinggal di dalam air yang dalam. Kemudian sebutan lainnya adalah Lewiatan yang saudara baca di dalam Mazmur pasal 74. Yahweh membunuh Lewiatan di dalam laut yang dalam. Lewiatan itu apa? Lewiatan itu adalah nama ular besar, nama naga di dalam mitologi kuno yang tinggal di dalam air. Jadi gambaran tentang peperangan antara Tuhan dan naga,
dan ular-ular besar yang tinggal di dalam air. Itu adalah gambaran yang sudah muncul berkali-kali di dalam Perjanjian Lama. Jadi kalau saudara tidak pernah baca Perjanjian Lama, kemudian tiba pada Wahyu pasal 12, memang saudara kaget, ini apa sih ini? Ini peperangan apa? Jadi Yohanes sekadar mengambil imajeri-imajeri yang sudah ada di dalam Perjanjian Lama, kemudian mengkomposisinya di dalam pasal 12, pasal 13 untuk memberikan pesan teologis, pengajaran teologis kepada gereja, baik pada abad pertama maupun kepada kita sampai dengan sekarang. Itu komentar yang pertama. Yang kedua, Wahyu pasal 6 sampai dengan pasal 16 ayat 1 itu sebenarnya berisi tiga maklumat penghakiman yang menggunakan simbol angka 7. Jadi ada 7 materai, itu pasal 6 ayat 1 sampai dengan pasal 8, nanti kita akan bahas. Kemudian 7 sangkakala, pasal 8 ayat 6 sampai 15 ayat 4, dan 7 cawan, pasal 15 ayat 5 sampai dengan pasal 16 ayat 21. Dengan kata lain, pasal 12 sampai dengan pasal 14 itu ada dalam konteks interlude, selingan antara penghakiman dengan simbol 7 sangkakala sebelum memasuki maklumat penghakiman dengan simbol 7 cawan. Jadi pasal 12, pasal 14 ada dalam konteks itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi saya katakan pasal 12, pasal 14 sampai pasal 14 itu membentuk satu unit teks yang berbicara mengenai peperangan antara setan dan para pengikutnya melawan anak domba dan para pengikut. Jadi hanya ada dua pihak. You ada di pihak anak domba, dan itu berarti you akan berperang melawan naga dan para pengikutnya. Atau you ada di pihak naga itu, dan you akan berhadapan dengan anak domba dan para pengikut. Tidak ada pihak ketiga, tidak ada wasit di situ. Jadi hanya ada dua pihak. Dan ini adalah satu fitur yang sangat menonjol di dalam kitab Wahyu yang disebut dengan dualisme. Tidak ada pilihan ketiga, hanya ada dua pilihan. You menjadi milik dari anak domba, dan itu berarti you menjadi sasaran dari naga itu, atau you ada di pihak naga itu, dan you berhadapan dengan murka dari anak domba. That's it, tidak ada pilihan ketiga. Jadi dari perspektif teologis, Yohanes kasih tahu kita, sebenarnya hanya ada dua macam orang di dalam dunia ini. Orang yang menjadi milik Yesus, dan karena itu dia dilawan menjadi musuh dari setan, dan orang yang menjadi milik setan, dan karena itu dia berhadapan dengan murka dari anak domba. Kemudian yang ketiga, kalau saudara perhatikan pasal 12, saudara akan ketemu kenapa pasal itu tiba-tiba muncul setelah pasal 11. Karena di pasal 12, Yohanes bicara tentang beberapa elemen yang dia sebutkan begitu saja tanpa penjelasan. Jadi di dalam pasal 11, dia sebutkan sejumlah elemen tanpa penjelasan. Dan kalau saudara baca pasal 11, saudara belum sampai di pasal 12, saudara akan bertanya-tanya, ini sebenarnya bicara tentang apa? Salah satunya, di ayat yang ketujuh, mendadak Yohanes bicara tentang ada binatang buas yang muncul kemudian memerangi orang-orang percaya dan membunuh mereka. Nah, ini di tengah-tengah maklumat tentang penghakiman, kemudian tiba-tiba muncul binatang buas. Kita tidak tahu dia dari mana, disebutkan begitu saja tanpa penjelasan, dan dia muncul dengan kegarangan yang luar biasa, dengan keganasan yang luar biasa, membunuh orang-orang percaya. Itu di pasal 11 ayat 7. Nah, kalau kita hanya baca sampai di pasal 11, kita tidak tahu itu binatang buas itu siapa. Tapi di pasal 12, pasal 13, dia kasih tahu kita, oh ternyata binatang buas ini adalah setan dan kroni-kroninya. Jadi di dalam pasal 12, pasal 13, itu ada tiga binatang buas. Binatang buas yang pertama itu dibicarakan di pasal 12, kemudian binatang buas yang kedua dan ketiga, itu dibicarakan di pasal 13. Di pasal 13, binatang buas yang kedua keluar dari dalam laut, kemudian ada satu binatang buas lagi, yang disebut dengan false prophet, nabi palsu.
Jadi ada tiga binatang buas di dalam dua pasal itu. Dengan kata lain, untuk mengerti pasal 12, kita harus membaca mulai dari pasal 11. Harus. Karena latar belakangnya itu ada di sana. Dan kita tidak bisa ngerti tentang kenapa pasal 12 itu tiba-tiba menjadi selingan di tengah-tengah maklumat penghakiman dengan tujuh cawan itu. Sebelum memasuki maklumat tujuh sangkakala itu. Kemudian sebelum dia memasuki maklumat dengan tujuh cawan itu. Di pasal 16. Yang terakhir. Kalau saudara perhatikan pasal 12 sampai pasal 13. Kenapa ada tiga binatang buas? Kenapa ada tiga binatang buas? Nah, kalau saudara pilih salah satu buku tafsiran kitab Wahyu, mereka akan kasih tahu saudara, kenapa ada tiga binatang buas? Karena setan itu sangat ingin luar biasa menjadi seperti Tuhan. Jadi even dia ingin mengimitasi Trinity dengan memunculkan, mempresentasikan dirinya dengan tiga sosok yang berbeda. Itulah sebabnya banyak sekali komentator atau banyak sekali penafsir, kalau saudara baca komentar mereka pasal 12 sampai pasal 13, mereka akan kasih tahu saudara bahwa tiga binatang buas di situ adalah false trinity atau the satanic trinity, trinitas satanic. Jadi saking dia ingin menjadi seperti Tuhan, bahkan dia dipresentasikan dan mempresentasikan dirinya dengan tiga sosok yang berbeda. Itu yang saudara ketemu di pasal 12 sampai dengan pasal 13. Jadi tiga binatang buas di situ itu adalah false trinity atau counterfeit trinity atau the satanic trinity. Itu tiga binatang buas di situ. Nah, dengan mengingat itu, sekarang mari kita bahas tentang tanda-tanda itu. Mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Di ayat 1 dan ayat 2, ayat 1 dan ayat 2, Yohanes melihat dua tanda. Yohanes melihat dua tanda. Tanda yang pertama adalah seorang wanita, itu ayat 1 dan ayat 2. Sorry, bukan di ayat 1 ayat 2 ada dua tanda. Ayat 1 sampai ayat 5. Ayat 1 sampai dengan ayat 2 itu tanda tentang seorang wanita. Nah, orang telah berdebat selama berabad-abad sampai dengan sekarang. Siapa sebenarnya perempuan yang dibicarakan di ayat 1 dan ayat 2? Nah, kelihatannya jawabannya gampang karena di ayat 5 Yohanes mengatakan ia melahirkan seorang anak laki-laki dan seorang anak laki-laki di situ tidak lain adalah Yesus. Nah, kalau dia melahirkan Yesus, maka dia itu siapa? Perempuan itu siapa? Maria. Itu jawaban gampang. Tapi dengan segala hormat itu jawaban yang salah. Kenapa jawaban yang salah? Karena saudara perhatikan keturunan perempuan itu bukan hanya Yesus. Di ayat 17 dia punya keturunan yang lain. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi kalau saudara menafsirkan perempuan itu di situ sebagai Maria, kesulitannya itu ada di ayat yang ke-17. Nah, kalau begitu, apa yang paling representatif untuk kita mengerti tentang identitas dari perempuan itu? Perempuan itu yang dibicarakan di ayat 1 dan 2, menurut saya, paling representatif. Kalau ditafsirkan merujuk kepada komunitas mesianik, baik dari era kavenan lama maupun era kavenan baru. Karena kalau saudara perhatikan deskripsinya, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Saudara ingat peristiwa apa di dalam perjanjian lama yang menggunakan language yang sama? Mimpi Yusuf. Yusuf bermimpi matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah dia. Jadi kalau tambah dengan dia, maka ada 12 bintang. Itu bicara tentang komunitas mesianik.
Jadi komunitas mesianik itulah yang melahirkan Mesias. Artinya komunitas mesianik itu tidak eksklusif bicara tentang Maria di situ, tapi satu komunitas yang lebih besar mewakili era perjanjian lama, era perjanjian baru, yang darinya Mesias lahir, termasuk juga yang nanti melahirkan generasi-generasi berikutnya, yang dibicarakan di ayat yang ke-17. Nah, perempuan itu digambarkan berselubungkan matahari. Apa maksudnya berselubungkan matahari? Berselubungkan matahari itu di dalam imagery atau di dalam simbol apokaliptik, itu bicara tentang satu kondisi semarak bercahaya yang memadukan gambaran mengenai Israel sebagai pengantin Allah, Yeremia pasal 2 ayat 2, dan gambaran tentang Allah yang berselimutkan terang. Jadi ini adalah satu komunitas yang punya kemuliaan yang sangat luar biasa karena mereka mendapatkan terang kemuliaan dari Allah. Itu saudara bisa baca di Mazmur pasal 104, kemudian Matius pasal 5 ayat 14, dan seterusnya. Kakinya menggambarkan kekuasaan dan memakai 12 bintang sebagai mahkotanya, itu merupakan simbol keningratan. Artinya dia punya status kerajaan. Jadi ini bicara tentang satu komunitas yang merupakan bagian dari satu kerajaan dengan kekuasaan, dengan semarak, dengan kemuliaan yang sangat besar. Jadi ini bicara tentang komunitas mesianik, tapi aspek yang disorot di situ adalah aspek kingship, aspek kerajaan. Kemudian dikatakan bahwa perempuan itu sedang mengandung dalam keluhan dan penderitaannya yang hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Itu ayat yang kedua. Nah, ekspresi itu sebenarnya di dalam literatur-literatur intertestamental itu digunakan untuk bicara tentang sakit bersalin mesianik. Nah, apa itu sakit bersalin mesianik? Sakit bersalin mesianik adalah penderitaan umat Allah sebelum Mesias muncul. Jadi itu tidak bicara tentang penderitaan Mesias itu sendiri, tapi bicara tentang penderitaan umat Allah sebelum akhirnya Mesias muncul. Mereka gunakan istilah the birth pains of the Messiah. Sakit bersalin dari Mesias. Jadi bukan Mesiasnya yang mengalami kesakitan, tapi umat Allah mengalami kesakitan sebelum Mesias lahir. Jadi imajerinya adalah perempuan yang mengandung, kemudian mendekati bersalin itu dia mengalami sakit bersalin, dan sakit bersalin itu memuncak sampai anaknya lahir. Nah, kalau kita hidup di era teknologi yang orang melahirkan dengan sesar, memang imajeri itu sulit dimengerti. Tapi sebelum teknologi itu ditemukan, kan orang bersalinnya itu normal. Dan semua ibu-ibu yang pernah melahirkan, mereka tahu tentang imajeri itu. Sangat painful. Jadi mereka menggunakan istilah the birth pains of Messiah, dan itulah yang dibicarakan di ayat yang kedua. Nah, kemudian kontras dengan gambaran itu di ayat ketiga, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Kenapa ini kontras? Kontrasnya itu begini. Kalau saudara baca di ayat yang pertama, maka tampaklah suatu tanda besar. Jadi tanda mengenai perempuan dan anaknya itu disebut dengan sebutan tanda besar, tapi tanda mengenai naga itu hanya disebutkan maka tampaklah suatu tanda yang lain. Jadi ya, hanya satu tanda yang lain sebagai kontras dari tanda besar yang ada di ayat yang pertama. Dan gambaran-gambaran mengenai naga ini, gambaran-gambaran mengenai naga ini harus satu gambaran yang sangat menyeramkan, ya. Karena kalau saudara baca di ayat yang ketiga keempat, seekor naga merah padam yang besar, itu bicara tentang nafsu membunuh, hawa nafsu untuk mematikan. Jadi ini bukan naga yang ular yang jinak. Berkepala 7, bertanduk 10, itu adalah satu imagery standar di dalam literatur-literatur apokaliptik bicara tentang kekuasaan. Jadi dia punya kekuasaan, dia punya power,
dan punya nafsu membunuh karena digambarkan sebagai naga yang merah padam dan besar. Di atas kepalanya ada 7 mahkota dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Jadi naga dengan nafsu membunuh punya kekuasaan, punya power, dan punya kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain. Jadi ini bukan satu naga yang bersahabat. Kemudian, dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Jadi imajerinya itu sangat menyeramkan. Saudara bayangkan perempuan mau melahirkan, kemudian di hadapannya itu ada naga dengan mulut yang menganga siap menelan anak yang mau dilahirkan. Itu bukan gambaran yang saudara bisa nonton sambil makan popcorn. Jadi satu upaya perlawanan yang sangat luar biasa hebat digambarkan dengan sangat grafik sekali. Perempuan sedang terbaring mau melahirkan dan di hadapannya itu bersiap-siap naga dengan mulut yang menganga-nganga, nafsu membunuh dengan kekuasaan yang besar hendak menelan anak itu. Tapi yang menarik adalah di ayat 5, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki, pasti Yesus, yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Itu ungkapan mesianik, Mazmur pasal 2 ayat 9. Tiba-tiba anak itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan tahtanya. Jadi dalam satu lain itu, Yohanes bicara tentang Yesus berinkarnasi, menjadi manusia, kemudian melayani, kemudian naik ke surga. Jadi hanya dalam satu lain. Nah, maka banyak orang bertanya-tanya, Yohanes ini kok dia mengabaikan begitu saja pelayanan-pelayanan penting Yesus dan membuatnya sangat ringkas sekali. Bahkan bukan satu ayat, tapi hanya satu klausa di bagian terakhir dari ayat yang 5. Nah, sebenarnya Yohanes tidak mengabaikan itu. Karena untuk sampai di pasal 12, you perlu baca pasal 4, pasal 5. Dia sudah bicara panjang lebar tentang siapa anak itu di pasal 4, pasal 5. Yang kemarin saya sudah jelaskan. Jadi, pasal 4, pasal 5 sudah bicara tentang anak itu dengan imajeri yang mixing. Singa dari Yehuda sekaligus adalah domba yang disembeli. Dan sebagai domba yang disembeli, dialah yang layak untuk pergi mendekati tahta Allah dan mengambil scroll, mengambil gulungan dari tangan Bapa yang duduk di atas tahta itu. Jadi dia sudah bicara tentang anak itu siapa. Maka dia membuat pernyataan ringkas di ayat yang 5. Hanya satu lain, di klausa paling terakhir dari ayat yang 5. Nah, itu tentang dua tanda itu. Kemudian, memasuki ayat 6, mendadak dia beralih dari anak itu. Jadi anak itu sudah di surga. Sekarang dia beralih kepada perempuan itu. Nah, perempuan itu siapa? Sekali lagi bukan Maria, tapi komunitas mesianik. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana ia telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Nah, ayat 6 itu bicara tentang dua metafora simbolik yang sangat penting di dalam seluruh sejarah pewahyuan, termasuk juga di dalam sejarah Israel. Kalau saudara baca tentang padang gurun di sini, saudara tidak bisa tidak ingat apa yang terjadi di dalam peristiwa Exodus, peristiwa keluaran. Tuhan membawa Israel keluar dari Mesir, lalu berjalan berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun Sin. Dengan kata lain, padang gurun di dalam perjanjian lama adalah pertama bicara tentang jalan menuju ke tanah perjanjian. Dengan kata lain, komunitas mesianik ini belum ke surga, mereka sedang dalam masa atau dalam perjalanan menuju ke sana. Tetapi saudara juga ingat apa yang terjadi dengan Israel di dalam perjanjian lama ketika mereka keluar dari Mesir melewati padang gurun itu. Ketika berputar-putar di sana. Apa yang terjadi dengan mereka?
Mereka banyak dibunuh oleh Tuhan karena mulutnya tidak mau diam. Israel itu kalau senang mereka puji Tuhannya itu sangat besar. Oh, berteriak, bahkan kota Yeriko temboknya setebal itu pun bisa runtuh. Tapi begitu susah, mulutnya juga majunya itu sangat lancang sekali. Bersungut-sungut, memaki-maki Tuhan, menyesal. Kenapa Tuhan tidak biarkan kami di Mesir saja? Ngapain bawa kami ke sini? Banyak sekali mereka dibunuh di padang gurun itu. Karena bukan hanya bersungut-sungut, tapi juga terus-menerus jatuh ke dalam penyembahan berhala. Jadi padang gurun itu bicara tentang apa? Padang gurun itu bicara tentang jalan ujian. Jalan di mana Tuhan menguji umatnya, menguji kesetiaan mereka, menguji ketulusan mereka, menguji daya tahan mereka untuk tetap percaya, tetap setia kepada Tuhan di masa-masa yang sulit. Jadi padang gurun itu bukanlah satu imajeri yang enak di dalam motif Exodus, di dalam motif keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Artinya perempuan ini dibawa ke padang gurun, berarti perempuan ini diizinkan untuk ada di dalam satu situasi yang tidak enak. Tidak enak bukan karena Tuhan ingin menyusahkan perempuan ini, tapi tidak enak karena memang dia harus melewati itu sebagai ujian. Seperti yang saudara baca di dalam kitab Keluaran, menuju ke tanah perjanjian. Itu satu aspek dari imajeri mengenai padang gurun di dalam perjanjian lama. Tapi juga bukan hanya itu. Di padang gurun adalah tempat di mana Tuhan memelihara Israel. Saudara tahu mereka dikasih makan mana, kemudian mereka dilindungi dengan tiang awan dan tiang api. Jadi tiang api pada malam hari dan tiang awan pada siang hari. Supaya mereka tidak mati kepanasan di padang gurun itu. Dan dikasih makan mana, artinya padang gurun juga menjadi tempat di mana Tuhan menyatakan providensinya, menyatakan pemeliharaannya kepada umatnya. Jadi Tuhan memimpin ke padang gurun, tempat yang gersang, tempat yang sulit, tempat yang tidak enak, tapi di tempat yang sukar, di tempat yang sulit, tidak enak itu, di sana pemeliharaan Tuhan itu sangat jelas nyata bagi mereka. Itu imajerinya. Tapi juga bukan hanya itu. Kalau saudara baca Hosea, baca Hosea pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Saudara tahu kitab Hosea itu kitab yang sangat luar biasa. Kalau saudara baca itu, kemudian saudara tidak lihat betapa berdosanya saudara di hadapan Tuhan, saudara gagal membaca kitab itu. Jadi menggambarkan Tuhan itu digambarkan seperti seorang suami yang dikhianati berkali-kali oleh istri. Digambarkan dengan Hosea yang disuruh untuk menikahi Gomer, si perempuan pelacur itu. Jadi dia berstatus sebagai istri, tapi dia punya status ekstra yang lain, pekerjaan ekstra yang lain. Nah, itu gambaran tentang Yahweh dan Israel. Israel digambarkan seperti perempuan pelacur yang dinikahi oleh Yahweh. Tetapi meskipun berhadapan menikah dengan perempuan pelacur ini, kalau saudara baca di pasal 2 ayat 14, Tuhan bilang begini, dan aku akan membawa dia kembali ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Menenangkan hati siapa? Menenangkan hati si pelacur ini, Gomer ini, istri yang tidak taat ini, istri yang menyeleweng ini, istri yang tidak setia ini, yang merupakan gambaran dari umat Tuhan. Dengan kata lain, apa imajeri dari padang gurun di dalam kitab Hosea? Imajerinya adalah padang gurun menjadi tempat di mana Tuhan memadu kembali kasih sayangnya dengan pengantinnya, dengan umatnya. Tempat di mana Tuhan berbicara dengan lembut kepada umatnya. Jadi padang gurun di dalam perjanjian lama itu tidak selalu merupakan satu imajeri yang menakutkan. Seperti yang saudara baca di dalam kitab Keluaran. So, di dalam literatur-literatur profetik, misalnya di dalam kitab Hosea, padang gurun digunakan sebagai imajeri, sebagai sebuah gambaran mengenai satu tempat di mana Tuhan memadu kembali kasih-Nya yang telah dinodai oleh umat-Nya. Jadi padang gurun itu dibicarakan seperti satu taman, tempat di mana dua sejoli berjumpa,
kemudian mereka memadu kasih dan memadu asmara di situ. Nah, ini adalah imagery yang digunakan oleh Yohanes untuk bicara mengenai tempat di mana perempuan itu dibawa untuk lari. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ. Jadi di padang gurun, yes. Tempat yang tidak enak, yes. Tempat yang menyusahkan, yes. Tapi di tempat itu ada pemeliharaan Tuhan, ada providensi Tuhan dinyatakan untuk perempuan ini, untuk komunitas Mesianik. Supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Nah, apa maksudnya 1260 hari lamanya? Ekspresi itu sudah muncul di pasal 11 ayat 2, tadi saya katakan. Kemudian muncul lagi di ayat yang ke-14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama satu masa, dua masa, dan setengah masa. Apa maksudnya satu masa, dua masa, dan setengah masa? Satu masa itu berarti satu tahun. Satu tahun tambah dua tahun, berarti tiga tahun, kemudian setengah masa, setengah tahun, berarti tiga setengah tahun. Jadi 1260 hari, sama dengan 42 bulan, sama dengan tiga setengah tahun. Sama dengan tiga setengah tahun. Jadi saudara, kalau baca kitab Daniel, dua kali tiga setengah masa, itu kalau saudara hitung, itu berarti tujuh tahun. Nah, itu berarti bukan berarti tujuh tahun yang letter leg tujuh tahun, tapi itu tujuh itu angka sempurna. Ditambah dengan imagery mengenai 1260 hari. Nah, apa maksudnya 1260 hari? Sebenarnya kalau saudara orang Yahudi yang hidup pada abad pertama, termasuk juga sampai sekarang, kalau saudara baca imagery ini, saudara akan ngerti ini maksudnya apa. Pada abad kedua sebelum Masehi, itu ada satu penguasa Syria yang sangat jahat luar biasa. Sangat dingin luar biasa. Namanya Antiochus Epiphanes IV. Antiochus Epiphanes IV ini menetapkan untuk mau membuat Israel dan Yerusalem menjadi kota pagan. Artinya dia mau melarang mereka untuk tidak lagi menyembah Yahweh. Jadi dia datang. Kemudian dia bawa babi betina. Saudara tahu babi bagi orang Yahudi itu haram, seperti Muslim. Bukan babi jantan, tapi babi betina. Kemudian dia masuk ke dalam ruang maha kudus. Ruang maha kudus itu bahkan tidak boleh, imam saja tidak boleh masuk ke sana. Yang boleh masuk ke sana itu hanya imam besar. Itu pun satu tahun satu kali. You tidak boleh setiap saat, hari ini saya mau masuk ke sana. Tidak bisa. Dia masuk ke dalam ruang maha kudus, lalu apa yang dia lakukan? Dia bawa babi betina, dia sembeli babi betina itu di atas altar itu, di ruang maha kudus, lalu dia percikan darahnya di tembok itu. Nah, saudara, kalau jadi orang Yahudi yang tahu tentang betapa sakretnya, sucinya, baik suci, apalagi ruang maha kudus, bagaimana perasaan saudara lihat penguasa model begini? Dia bukan hanya lakukan itu, tapi dia mengeluarkan aturan. Barang siapa yang kedapatan membaca Taurat, itu langsung dihukum mati. Jadi langsung dieksekusi. Bukan juga hanya itu. Dia juga mengeluarkan perintah, dilarang merayakan hari Sabat. Dilarang merayakan hari Sabat. Nah, bagi orang Yahudi pada masa itu, itu bukan lagi satu penghinaan, tapi sudah merupakan satu pembunuhan karakter dan pembunuhan identitas spiritual. Karena you jadi orang Yahudi, apa simbol dari harga diri spiritual? Bait suci, sabat, sunat, Taurat. Tanpa itu semua, kamu itu bukan apa-apa. Karena itu yang membuat kamu merasa berbeda, merasa spesial dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Kamu menyebut bangsa-bangsa lain itu bangsa Gentiles,
bangsa pagan, karena mereka tidak punya itu semua. Mereka tidak punya bait suci, mereka tidak punya sabat, mereka tidak punya Taurat. Jadi kalau itu semua sudah didefile, sudah dinajiskan sedemikian rupa, maka apalagi yang masih tersisa sebagai identitasmu, sebagai seorang Yahudi? Tidak ada. Nah, karena penghinaan yang luar biasa besar itu, maka memicu pemberontakan yang dikenal, yang saudara bahkan punya dua kitab di dalam apa namanya apokrifa Perjanjian Lama, satu Makabe, dua Makabe, yang menceritakan tentang perlawanan orang-orang Yahudi melawan Antiochus Epiphanes IV yang dipimpin oleh Yudas Makabeus, yang nanti menjadi nama dari dua kitab itu, satu Makabe, dua Makabe. Apa yang dilakukan oleh Yudas Makabeus? Yudas Makabeus memimpin perlawanan dengan cara gerilya. Saudara tahu, perang gerilya yang kita Indonesia banyak bangga-banggakan itu, kemerdekaan itu, yang nyerang pakai bambu runcing itu, gerilya, hit and run, muncul serang kabur, muncul serang kabur, muncul serang kabur. Itu perang gerilya. Perang gerilya itu pertama kali ditemukan oleh orang-orang Yahudi melawan Antiochus Epiphanes IV. Jadi di dalam sejarah, semua yang jadi tentara militer itu tahu tentang sejarah itu. Di dalam sejarah, perang gerilya itu pertama kali ditemukan oleh Yudas Makabeus dan para tentaranya melawan Antiochus Epiphanes IV dan para tentaranya. Jadi mereka hit and run, serang kabur, selama 3.5 tahun, 1260 hari, mereka mengalahkan Antiochus Epiphanes IV. Jadi satu perlawanan, satu penghinaan yang luar biasa, dan in between perlawanan itu, di tengah-tengah perlawanan itu, selama periode 3.5 tahun perlawanan itu, Antiochus Epiphanes IV pergi berperang di Mesir. Kemudian datang kabar ke Yerusalem bahwa dia mati. Orang-orang Yahudi dengar kabar itu, mereka langsung bikin pesta besar di seluruh kota Yerusalem. Mereka bikin pesta, ini iblis ini sudah mati. Tahu-tahu hidup. Balik dia dengan sehat walafiat. Dan begitu Antiochus tahu, orang-orang Yahudi bikin pesta merayakan kematiannya. Dalam satu hari, dia membunuh 40 ribu orang Yahudi. Satu hari. 40 ribu. Dalam satu hari. Dia bantai satu hari 40 ribu. Itu Antiochus Epiphanes IV. Dan setelah melawan dia dengan strategi gerilya itu, 3.5 tahun, mereka berhasil mengalahkan Antiochus Epiphanes IV. Bait suci didedikasikan kembali, institusi pelayanan keimamatan di bait suci dijalankan kembali, sabat dijalankan kembali, pembacaan Taurat dijalankan kembali. Jadi imajeri tentang 1260 hari atau 42 bulan atau 3.5 tahun, itu bagi orang Yahudi itu mereka tahu. Sama seperti kita orang Indonesia, kalau Yuyu lagi jalan-jalan, kamu lagi dari mana? Oh, saya habis 17-an. Kita tahu apa maksudnya. 17-an itu berarti apa? Hari perayaan kemerdekaan Indonesia. Tapi kalau orang Selandia Baru misalnya, dia tidak pernah tahu tentang sejarah Indonesia. Kemudian Yu datang, ketemu, dia tanya, kamu dari mana? Saya habis 17-an. Dia pikir kamu baru nemu 17 kartu di jalanan. Dia tidak ngerti tentang ungkapan itu. Karena dia tidak ngerti tentang bagaimana angka itu terkait dengan sejarah berdirinya Republik Indonesia. Begitu juga dengan orang-orang Yahudi, 1260 hari, 42 bulan, 3.5 tahun, itu adalah angka yang ada di dalam hati semua orang Yahudi pada masa itu. Karena mereka tahu tentang betapa painfulnya masa-masa itu ada di bawah pemerintahan Antiochus Epiphanes IV. Mereka bukan hanya dijajah, tapi harga diri spiritual mereka itu dilecehkan sehina-hinanya. Jadi kalau dia dipelihara, perempuan ini dipelihara 1260 hari, itu artinya apa? Itu artinya situasi
in between antara kedatangan Yesus yang pertama sampai dengan kedatangan Yesus yang kedua, yang digambarkan dengan 1260 hari, satu periode yang lengkap. Itu bukanlah situasi yang enak. Karena begitu orang-orang Yahudi pada masa itu membaca tentang angka itu, mereka langsung ingat berapa banyak nyawa yang mati pada masa itu. Berapa banyak rasa sakit yang mereka harus tanggung tiap-tiap hari karena perlakuan Antiochus Epiphanes IV. Berapa banyak rasa malu sebagai seorang Yahudi yang menyembah Yahweh di bawah pemerintahan Antiochus Epiphanes IV. Itu bukan situasi yang enak. Itu bukan situasi yang enak. Dan Yohanes persis menggambarkan kondisi dari gereja antara kedatangan pertama, kedatangan kedua dari Yesus dengan menggunakan imajeri itu. Kita sedang ada di dalam era 1260 hari. Kita sedang ada di dalam era itu. Jadi jangan expect bahwa kondisi di dalam dunia ini, dalam kaitan dengan statusmu sebagai orang Kristen, adalah satu kondisi yang enak, satu kondisi yang menyenangkan, satu kondisi yang nyaman. Yes, yes, yes. Kadang-kadang Tuhan menghibur kita dengan mengizinkan kita seperti kita ada di taman bunga, naik sampan, tidak ada ombak, tidak ada gelombang. Tetapi kalau you orang Kristen sejati di dalam dunia ini, you harus expect bahwa you akan menghadapi tekanan, kesulitan, persekusi, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena imajeri yang digunakan oleh Yohanes adalah 1260 hari. Itu imajeri. Jadi itu yang dimaksud dengan 1260 hari. Kemudian sekarang kita akan lihat yang ketiga, kenapa setan mengamuk dan menimbulkan kesulitan. Dan kesulitan yang ditimbulkan oleh setan itu digambarkan seperti periode padang gurun 1260 hari atau 42 bulan atau 3,5 tahun. Itu ada di ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-16. Ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-16. Jadi gambarannya adalah begini. Ketika anak Allah, Yesus Kristus, telah menunaikan misi kemesiasannya, setan itu sudah tidak lagi punya akses ke surga. Kenapa? Karena dia telah dilemparkan ke bumi. Itu latar belakang. Berbeda dengan setting, misalnya saudara baca di dalam kitab Ayub, setan itu bahkan bisa menghadap Tuhan di surga. Dan mendakwa Ayub. Ayub itu, dia saleh, dia taat, dia benar, karena kan kamu kasih dia kekayaan, kamu kasih dia kenyamanan, kamu kasih dia kesehatan. Tapi coba kamu ambil semuanya, kamu ambil anak-anaknya, ambil kekayaannya, ambil kesehatannya, dia masih taat enggak? Jadi setan bisa mengakses surga dan menjadi pendakwa bagi orang-orang saleh di dalam era kafenan lama. Tetapi sekarang itu sudah tidak bisa. Sekarang itu sudah tidak bisa. Karena dia tidak lagi punya akses ke sana. Kenapa tidak lagi punya akses ke sana? Karena dia telah dilemparkan dari surga. Dia telah dilemparkan dari surga. Dan karena itu menjadikan sasaran bumi ini sebagai sasaran amukan. Itu yang pertama. Yang kedua. Setan mengamuk karena dia tahu bahwa waktunya itu sudah dekat. Waktunya itu sudah dekat. Sudah dekat untuk apa? Sudah dekat untuk dia dihakim yang nanti dibicarakan di dalam pasal yang ke-20 yang menjadi perdebatan berabad-abad sampai dengan sekarang. Jadi setan mengamuk karena dia tidak lagi punya akses ke surga. Setan mengamuk karena dia telah dikalahkan, dia menjadi musuh yang telah dikalahkan. Dan setan mengamuk karena dia tahu bahwa waktunya itu sudah sangat dekat. Nah, sudah sangat dekat di situ, itu bukan berarti kita bisa hitung kapan, berapa lama. Itu adalah ungkapan yang digunakan di dalam Alkitab untuk bicara tentang satu periode waktu yang singkat. Tapi singkat bagi Tuhan kan
kita napas satu-satu juga sebagai manusia untuk jalani itu. Karena kalau saudara combine waktu yang dekat itu dengan imajeri tentang padang gurun, imajeri tentang 1260 hari, maka itu bukan sesuatu yang enak. Jadi setan mengamuk, karena dia sudah dikalahkan, dia tidak punya lagi akses ke sorga untuk menjadi pendakwa, tetapi juga dia mengamuk karena dia tahu bahwa waktunya itu sudah dekat. Itu pasal 12 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-16. Jadi hari Minggu kalau you mau khotbah tentang kenapa setan mengamuk, you bisa fokus ke situ. Bisa fokus ke kenapa setan mengamuk. Kemudian in between ayat 10 dan ayat 16 itu ada ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Nah, saudara-saudara, berhadapan dengan amukan setan dan kabar gembiranya adalah kita ada di dalam arena itu sekarang. Berhadapan dengan amukan setan, Yohanes memberitahu kita tentang tiga cara mengalahkan setan. Pertama, kita mengalahkan setan dengan darah anak domba. Apa maksudnya? Maksudnya, hanya mereka yang menjadikan karya penebusan Kristus sebagai dasar satu-satunya untuk mengalahkan setan yang dapat bertahan. Saudara tidak bisa mengalahkan setan dengan moralitas saudara. Sangat gampang setan membuatmu tergelintir, kemudian menjadi lelucon dan menjadi badut di dalam dunia ini. Saudara tidak bisa mengalahkan setan dengan kesalehan saudara. Saudara berpikir, oh yang penting saya rajin rajin ibadah, saya rajin ibadah rumah tangga, dan lain sebagainya. Dan itu cukup bagi saya. Saudara mendasarkan upaya saudara melawan tipu muslihat setan dengan usaha diri sendiri. Jadi apa dasar paling ultimate untuk mengalahkan setan? Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Yang kedua, saudara bisa mengalahkan setan dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba Allah, itu yang pertama. Yang kedua, dan oleh perkataan kesaksian mereka. Banyak orang gagal membaca kitab Wahyu karena kata kesaksian di situ. Saya sudah katakan di dalam eksposisi-eksposisi saya sebelumnya bahwa kalau saudara nemu kata kesaksian di dalam kitab Wahyu, saudara jangan membayangkan kesaksian seperti MC-nya bilang begini, selamat hari Minggu Bapak Ibu, kami membuka ruang kesaksian. Bagi yang punya kesaksian selama satu minggu ini, boleh berdiri dan maju ke depan altar. Lalu kesaksiannya berupa apa? Kesaksiannya berupa kesaksian pribadi atau kesaksian berupa puji-pujian. Jadi kami akan menyaksikan cinta kasih Tuhan dengan sebuah lagu pujian. Bukan itu yang dibicarakan oleh Yohanes di sini. Waktu Yohanes bicara tentang kesaksian, itu bicara tentang mereka yang memberitakan Injil. Jadi setan dikalahkan dengan apa? Dengan pemberitaan Injil. Karena hanya dengan pemberitaan Injil, Injil punya kuasa. The gospel adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang. Jadi orang itu diselamatkan dari kekuasaan setan dengan cara apa? Dengan cara mendengarkan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi bagaimana cara mengalahkan setan yang menguasai, yang memperbudak hidup orang? Mengalahkan dia dengan cara memberitakan Injil. Itu poin. Jadi dasar pertamanya adalah karya final dan sempurna dari karya penebusan Kristus. Kemudian yang kedua, pemberitaan Injil. Jadi setiap kali Injil diberitakan, itu adalah satu peperangan. Peperangan melawan siapa? Melawan setan. Melawan setan. Setiap kali saudara berkhotbah, saudara sedang berperang. Berperang melawan siapa? Berperang melawan setan, membebaskan jiwa dan kehidupan orang-orang yang sedang menjadi budak, sedang menjadi tahanan, diperbudak, dikuasai oleh setan. Waktu saudara menjalankan tugas
apa namanya menjelaskan firman Tuhan atau melakukan pelayanan apologetika atau apapun, saudara sedang berperang. Berperang melawan siapa? Berperang melawan setan. Mengalahkan setan. Sehingga orang-orang yang diperbudak olehnya bisa dibebaskan menjadi milik Kristus. Jadi yang kedua, bagaimana cara mengalahkan setan? Beritakan Injil. Saudara-saudara, pemberitaan Injil atau penginjilan itu bukan tugas para spesialis. Jadi memberitakan Injil itu bukan tugas orang-orang tertentu. Di antara sekian banyak orang Kristen, tugas kamu itu jadi seperti di gereja. Ada komisi kaum bapa, komisi kaum ibu, lalu ada komisi penginjilan. Jadi komisi kaum bapa tidak penginjilan, komisi kaum ibu tidak penginjilan, komisi remaja tidak penginjilan, komisi anak-anak tidak penginjilan. Kan tugas penginjilan komisi penginjilan, saya bukan di komisi penginjilan. Nah, dalam pengertian tertentu, pembagian semacam itu tuh oke-oke saja. Tapi saudara harus hati-hati, orang menarik kesimpulan yang salah dengan pembagian-pembagian begitu. Karena dia berpikir bahwa kan saya tidak ada di komisi penginjilan. Ngapain saya penginjilan? Tugas kamu itu. Tidak. Tugas penginjilan adalah tugas semua orang Kristen. Karena di ayat 11 itu bicara tentang semua orang Kristen. Bagaimana cara mengalahkan setan. Pertama, mereka harus menjadikan karya penebusan Kristus sebagai dasar satu-satunya. Kita tidak punya dasar yang valid untuk berdiri di hadapan Tuhan kecuali di atas dasar karya penebusan Kristus. Kita dapat mengalahkan setan juga bukan dengan nyanyi-nyanyi, loncat-loncat, main bandnya keras-keras. Bahkan itu mereka, ini kan ada lagunya juga ini. Kalau saya tidak salah ya. Sekarang telati, ini lagunya ada ini. Lalu waktu mereka nyanyi ini, itu mereka pikir kalau bandnya makin keras, teriaknya makin kencang, maka setannya kalah. No, setan itu tidak terpengaruh dengan suara kamu yang kencang. Karena kalau mau suara kencang, dia lebih kencang lagi. Ini naga merah padam loh. Berapa sih besarnya suara kamu teriak-teriak di gereja itu? Bukan itu poinnya. Beritakan Injil. Hanya dengan cara itu, saudara mengalahkan setan. Jadi bukan dengan teriak-teriak, goyang-goyang, loncat-loncat, sambil itu apa namanya. Jadi saya ingat, saya dulu pernah ikut ibadah. Nah, saudara semua tahu saya dari latar belakang Gemit. Ya. Di Gemit itu kami ibadah yang sangat liturgis. Kemudian saya ikut ibadah, lalu dan saya tidak terbiasa angkat tangan. Bukan berarti saya anti orang angkat tangan loh, cuman saya bukan itu, bukan tipikal saya. Jadi waktu saya ikut ibadah itu, kemudian nyanyi lagu ini, Sekarang Telah Tiba, kan itu bandnya itu besar sekali. Jadi saya nyanyi tapi saya begini aja. Kemudian dia berkali-kali, MC-nya berkali-kali bilang, jangan jaim di hadapan Tuhan, mari kita mengalahkan setan dengan cara angkat tangan. Mendadak saya jadi lapar, kemudian saya pergi cari makan di luar. Saya pergi cari makan di luar dan saya tidak masuk lagi. Jangan membuat ajaran dangdut semacam itu di dalam gereja. Kalau you mau angkat tangan aja. Ya memang itu stylemu kan. Soal style mah itu terserah lah. You mau angkat tangan ke goyang ke apa. Itu urusan mula. Nggak usah jadikan itu sebagai doktrin. Karena nggak semua orang punya style semacam itu. Dan bukan itu yang esensial di dalam kitab suci. Dan by the way, di dalam ayat ini itu tidak bicara tentang teriak-teriak, suara kencang. Bicara tentang keharusan pemberitaan Injil. Saya tidak akan lose sleep, tidak bisa tidur kalau tadi saya tidak angkat tangan di sana. Tapi saya akan lose sleep kalau saya tidak beritakan Injil. Dan itulah sebabnya Paulus katakan, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Karena itu adalah cara untuk mengalahkan setan. Kemudian, yang terakhir, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka. Apa maksudnya? Maksudnya itu begini. Kalau saudara jadi milik Kristus, saudara beritakan Injil, saudara berperang melawan setan. Dan setan itu tidak akan diam ketika saudara melawan dia. Apa yang akan dia lakukan? Banyak hal. Menginspirasi orang untuk menantang saudara, memaki saudara, menciderai saudara,
mempersekusi saudara, bahkan membunuh saudara. Nah, pertanyaan. Kalau kamu mengasihi nyawamu lebih daripada statusmu sebagai orang Kristen dan imanmu kepada Kristus, maka apa yang bisa kamu lakukan ketika berhadapan dengan setan? Kabur. Dan kalau kamu kabur, kemudian menyayangkan nyawamu sendiri ketika berhadapan dengan amukan setan, apa yang kamu menangkan? Nothing. Itulah sebabnya salah cara yang sangat paradoks di dalam kitab Wahyu ketika bicara tentang orang-orang yang menang adalah orang-orang yang secara sukarela menyerahkan hidup mereka, menyerahkan bahkan nyawa mereka, kalau itu diminta oleh Tuhan dan merupakan harga yang harus dibayar ketika mereka menjadi saksi, menjadi pemberita Injil. Sebab tidak ada lagi yang bisa dilakukan setan kalau saudara kasih nyawa saudara, apalagi yang bisa dia lakukan? Tidak ada lagi. Sebab even milik paling berharga bagi dirimu, yaitu hidupmu sendiri, kamu tidak menyayangkan itu. Jadi dia sudah tidak bisa minta apa-apa lagi. Semuanya sudah dikasih kok. Nah, ayat ini kalau kita bicara sambil dengar penjelasan begini memang enak. Memang enak. Dan itulah sebabnya kita harus sering-sering dengar yang begini. Harus sering-sering dengar yang begini. Karena situasi semacam ini, cepat atau lambat, bahkan sangat mungkin akan menimpa kita kalau kita orang percaya. Kalau kita orang percaya. Jadi, menjadi orang percaya itu tidak pernah kita dapat jaminan untuk terlepas, bebas dari akibat amukan setan. Tidak. Menjadi orang percaya yang kita dikasih jaminan adalah kita bisa kalahkan setan dengan tiga cara yang dibicarakan di ayat yang ke-11. Jadi pasal 12 itulah pasal yang sangat mengerikan, bicara tentang setan dengan satu gambaran apokaliptik yang sangat menyeramkan dan dengan satu amukan yang sangat luar biasa besar. Tapi pada saat yang sama di pasal ini, Yohanes kasih tahu kita, ya, dia menyeramkan, iya. Dia punya kekuasaan, iya. Dia mengamuk, iya. Dia marah besar, iya. Tapi kamu bisa kalahkan dia kok. Dan cara mengalahkan dia, itu ada di ayat yang ke-11. Menjadikan karya penebusan Kristus sebagai dasar satu-satunya. Kemudian, pemberitaan Injil dan kerelaan untuk membayar harga tertinggi jika itu diminta oleh Tuhan dari kita sebagai orang percaya. Nah, saya sampai di sini dulu, nanti kita akan bisa berdetail lagi kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Deki. Saya akan serahkan ke Pak Koyan Vip untuk pertanyaan-pertanyaan. Silakan Koyan Vip. Ya, terima kasih Pak Rino, Pak Deki. Sementara belum ada pertanyaan yang masuk, jadi kita balikkan ke Pak Deki atau kita tutup aja untuk acara ini, Pak? Nah, boleh. Kalau misalnya belum ada pertanyaan, kita bisa akhiri sampai di sini. Nanti rekamannya akan diedit oleh Pak Anton untuk Bapak Ibu bisa tonton lagi di Firbun Veritatis. Tapi memang hanya akan dipublikasikan untuk mereka yang member. Thank you.